Halo teman-teman, buat kali ini kita akan latihan yoga untuk meredakan sakit atau pegel di area bahu ya. Pasti banyak deh yang suka sakit atau pegel di area bahu. Nah, aktivitas sehari-hari yang biasanya kita suka megang HP, badannya cenderung begini ke depan itu bikin kita suka pegel di bahu. Nah, buat ngatasin pegel atau sakit bahu, yuk kita latihan bareng-bareng. Nah, teman-teman siapin aja yoga belt ya, atau boleh juga kalau belum punya, pakai handuk yang agak panjang atau boleh juga sih pakai kayak shawl atau selendang. Oke, yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari duduk bersila aja di atas matras. Nah, kita mau pakai beltnya, dilipat sekali aja beltnya. Nah, kita mau muter bahu ya. Nah, pastiin beltnya lurus, tangannya lurus pas kita muter. Jadi di sini saat inhale kita buka ke belakang, turun sejauh mungkin, lalu exhale kembali ke depan. Nah, tapi kalau misalnya pas lagi mau dikebelahangin jadi nekuk sikutnya, boleh dibuka dulu aja beltnya, lebih lebar lagi aja. Ya, atau pakai handuk juga boleh. Ya, kalau misalnya kurang berasa, deketin lagi aja tangannya. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini kita mau lakuin sebanyak 10 kali, tapi kita ulang 2 kali. Oke, ya di sini inhale, buka bahu, buka dada, turun semampunya. Exhale, kembali ke depan. Lagi inhale, jangkau tangan ke belakang. Lalu exhale, kembali. Urusin tangan, urusin beltnya. Inhale, buka bahu, buka dada. Exhale, kembali. Bagus, inhale. Buka bahu, buka dada. Exhale, kembali. Lagi inhale, terus jangkau ke belakang. Exhale, kembali. Open your chest, inhale. Buka bahu, buka dada. Exhale, kembali. 5 lagi, inhale. Jangkau terus tangan ke belakang, di stretch bahunya. Exhale, kembali. 4 lagi, inhale. Buka bahu, buka dada. Exhale, kembali. 3 lagi, inhale. Terus jangkau ke belakang. Exhale, kembali. 2 lagi, inhale. Buka bahu, buka dada. Exhale, kembali. Sekali lagi, inhale. Jangkau tangan ke belakang. Bagus, exhale, kembali. Oke, kita lakuin yang kedua ya, 10 kali lagi. Kalau bisa lebih dekat, tangannya boleh. Oke, di sini inhale. Buka bahu, buka dada. Exhale, kembali. Pertahanin tangannya lurus. Inhale, buka lagi bahu. Exhale, kembali. Oke, nice. Inhale, jangkau terus tangan ke belakang. Exhale, kembali lagi. Inhale, buka bahu, buka dada. Exhale, kembali lagi. Inhale, jangkau tangan ke belakang. Exhale, kembali. 5 lagi. Inhale, buka bahu, buka dada. Exhale, kembali. Bagus. Inhale, terus jangkau ke belakang. Exhale, kembali. 3 lagi, inhale, buka bahu, buka dada. Exhale, kembali. 2 lagi, inhale, jangkau tangan ke belakang. Exhale, kembali. Sekali lagi, inhale, buka bahu, buka dada. Exhale, kembali. Oke, nice. Sekarang kita mau nahan ya di belakang. Jangkau aja ke belakang, open your chest ya. Kita buka dadanya, buka bahunya. Hold dulu, boleh pandangan ke depan atau ke atas. Open your chest, 3, tahan. 2, bagus, 1, rilis. Nah, sekarang kita mau geser tangan kanan di atas, di tengah, tangan yang kirinya ke belakang. Dorong jauh ke belakang, buka dadanya, buka bahunya, dorong sebisanya. 3, hold di sini, 2, 1, oke, kembali tangan kirinya di atas, tangan kanan ke belakang. Coba dorong ke belakang sejauh mungkin. Kita panjangin tubuh bagian kirinya, dorong terus ke belakang. Open your chest, 3, tahan, 2, 1, oke, nice, diangkat sekali lagi ya, dorong lagi yuk ke belakang, hold dulu jangkau. Nah, tangan yang di bawah kalau bisa tarik ke arah bawah lagi, hold, 3, tahan, 2, 1, back to center, tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah, dorong lagi kalau bisa ke bawah, panjangin yuk tubuh bagian kiri, bagus, 3, tahan, 2, bagus, 1, release, oke, nice, kembali, oke. Oke, sekarang kita ke posisi berdiri, kakinya dibuka aja agak lebar, terus siapin beltnya atau pakai handuk boleh, dilipat sekali untuk belt. Nah, kita mau pegang ya beltnya, telapak tangannya menghadap ke arah depan. Di sini kita dorong bokongnya, kita mau forward fold dulu, buka aja bahunya ke arah belakang, hold sebentar, kepalanya menggantung aja, rasain stretch ya di area bahunya. Hold sebentar, tahan 3, hold, 2, bagus.
1. Nah, sekarang wajahnya arahin mendekat ke arah kaki kanan. Terus buka terus bahunya ke arah belakang. Hold dulu tangannya jangkau ke belakang. 3, hold dulu. 2, 1, release. Back to center. Nah, sekarang arahin ke kiri. Wajah mendekat ke tulang kering kaki kiri. Hold dulu, buka bahunya. Tahan 3, stay. 2, 1, release. Oke, nice. Back to center. Buka lagi di stretch bahunya. Hold dulu 3, tahan 2, 1. Oke, nice. Sekarang ke kaki kanan. Terus jangkau tangannya lagi. Nyerong ke kanan 3, 2, 1, release. Kembali ke tengah. Sekarang kita ke arah kiri. Ya, lakuin semampunya senyamannya. Hold dulu, fokusin ke arah bahunya. 3, hold. 2, 1, oke, release. Boleh kembali aja pelan-pelan. Oke, sekian untuk latihan kali ini. Nah, teman-teman jangan lupa buat latihan stretching bahu ini setiap hari ya, biar bahunya nggak kaku, nggak tegang, dan keluhan bahu pun berkurang. Nah, kalau teman-teman mau latihan yang lebih lengkap, boleh latihan yuk pakai recorded class-nya NLV. Boleh follow aja IG-nya nama Telavinaya ya. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini buat latihan-latihan singkat lainnya. See you!